Halo Visioner, selamat datang di Visioner Workout From Home. Bersama saya Aldi, dan di sini saya akan membagikan exercise yang bisa kalian lakukan di rumah dengan menggunakan kursi. Oke, tentu saja kita warm up dulu. Lebarkan tangan dan lakukan putaran ke arah depan selama 30 detik dimulai dari sekarang. Oke. Kita warm up dulu di bagian sendinya. Dan ke arah depan. Sekarang kita ke arah berlawanannya, kita ke belakang, jalankan, jalankan. Dan juga selama 30 detik. Ini juga kita sudah merasakan tension yang ada di bagian bahu. Oke, keep going. 10 detik lagi. Empat, tiga, dua, satu. Oke, stop. Oke, selanjutnya kita melakukan knee taps. Gerakannya adalah seperti ini. Terpaksa angkat knee-nya. Dan kita lakukan selama 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Lagi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan lunge with twist. Gerakannya adalah seperti ini. Lunge dan twist ke arah yang berlawanan. Lunge, twist. Oke, kita lakukan selama 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Twist, twist, angkat dadanya, oke, twist, twist, 5 detik lagi, oke, selesai. Oke, sekarang kita masuk dengan menggunakan kursi. Dan kalian juga bisa menyiapkan matrasnya. Oke. Oke. Kita ambil posisi tiduran. Dan gerakan pertama kita adalah leg lift. Gerakannya seperti ini. Dan harus diperhatikan adalah perut harus ditekan ke bawah, core-nya diaktifkan, dan diusahakan agar tidak ada space di bagian bawah sini. Oke, tangan taruh di bawah dan kita lakukan selama 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Keep breathing. Angkat kakinya melewati bangku. Oke. 10 detik lagi. Going. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Selesai. Lalu, kita melakukan crunch. Oke. Taruh kakinya di kursi dan kita lakukan crunch sampai 30 detik dengan badan yang mengangkat sampai setengahnya saja. Oke. Kita bisa mulai dari sekarang.
bumbu ini. Sekarang kalian sudah mulai banyak merasakan tension di bagian perut. Sitting clap. Gerakannya adalah seperti ini. Oke. Jadi angkat kakinya dan tangan menepuk di bagian bawah kaki. Oke. Kita lakukan selama 30 detik dimulai dari sekarang. Breathing. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Oke, selanjutnya kita akan latih bagian lower. Gerakannya adalah squat. Dengan tangan bisa seperti ini, bisa juga tangan di sini. Oke, kita lakukan squat ini selama 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Terus sedikit bangkunya, lalu up. Oke, selanjutnya kita melakukan single leg lunges. Gerakannya adalah satu kaki taruh di atas kursi. Dan kita bawa ke bawah. Oke. Kita lakukan ini selama 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Oke. Tangan kalian bisa di sini, bisa begini, dan juga bisa. Get your core. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Good. Sekarang ganti kaki. Kita lakukan 30 detik juga. Dan kita mulai dari sekarang. Nafasnya. Buang nafas saat naik. Good. 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya kita melakukan side lunges. Masih sama gerakan lunges, tapi bangkunya taruh di samping. Satu kaki diangkat, dan kita lakukan lunges seperti tadi. Oke, good. Kita lakukan selama 30 detik. 3, 2, 1. Exhale up, inhale down. Buang nafas. Engage your core. 5, 4, 3, 2. Oke, good. Ganti kaki. Oke, masih sama gerakannya. Dan selama 30 detik. Mulai dari sekarang. Exhale up, inhale down.
inhale up, inhale down. Atur nafasnya. Engage your core. Detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan calf raise. Jadi gerakannya adalah seperti ini. Jinjit dengan kedua kaki dengan fokus otot adalah di bagian betis. Oke. Kita lakukan selama 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Gerakan yang simple. Namun ini berguna untuk melatih area betis kalian. Kalian bisa istirahat selama 15-30 detik. Selanjutnya kita akan melakukan latihan di bagian upper body. Oke, gerakannya adalah incline push up. Akan seperti ini. Kita lakukan selama 30 detik. Oke, 3, 2, 1. Exhale up, inhale down. Kencangkan core, kencangkan juga bokong kalian. 3, 2, 1. Oke, good. Istirahat 15 detik. Selanjutnya kita akan melakukan Spiderman push up. Gerakannya adalah push up, namun ada tambahan gerakan dengan naiki dengkul kalian sampai menyentuh siku kalian. Oke, gerakannya seperti ini. Oke, kita lakukan selama 30 detik. 3, 2, 1. Lutut bertemu dengan siku. Exhale up, inhale down. Oke, selesai. Kita melakukan dip. Gerakannya seperti ini. Kalian bisa luruskan kakinya. Bisa juga ditekuk. Oke. Dan kita lakukan selama 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Badan selalu dekat dengan kursi. Option, bisa kalian tekuk lututnya. Dulu detik lagi. Kalian bisa rasakan tension di bagian tricep kalian. 2, 1. Oke. Selesai sudah exercise kita kali ini. Semoga kalian bisa melakukan ini di rumah. Dan stay healthy. Thank you.